Jabat di ulang tahun. Bapak Kepala, Bapak Camat, Bapak-bapak anggota DPRD, Bapak Kapolsek, tokoh masyarakat, alim ulama, dari pandai, nenek mama, butuh bantuan, para khalifah, mursyid-mursyidin, para kanak jabat dia, abang-abang wak, kasa dunia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Sehat. Hatinya sehat. Badannya sehat. Kantongnya sehat. Ada membeli air minum produk santri, maka insya Allah akan bangkitlah ekonomi umat. Kalau ekonomi umat bangkit, pondok pesantren akan makmur. Anak-anak bisa sekolah, yatim fakir miskin itu apa bisa tersantuni, biaya tidak terlalu tinggi, maka Indonesia akan aman dan damai. Karena kalau anak pesantren banyak, tidak akan ada geng motor, tidak akan ada yang mabuk sakau narkoba, tidak akan dari Koto Panjang pun akan ziarah ke makam Abdul Somad di Pekanbaru. Itu yang akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu ada orang menyembah kubur. Tak ada orang Islam menyembah kubur, Boma. Tidak ada orang Islam menyembah kubur. Orang Islam itu ziarah kubur, mengenang jasa para pahlawan. Orang Islam ziarah kubur, mendoakan orang yang ada di kubur. Ya Rasulullah, ayu sholatu afdal. Kalau saya bersedekah untuk almarhum ayah, untuk almarhumah mak, apakah pahalanya sampai? Katanya mendoakan dari belakang. Mudah-mudahan anak ini anak-anak yang soleh. Guru tak bisa dibayar, karena guru bukan karyawan. Guru bukanlah pegawai perusahaan. Mereka mendidik anak-anak. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ini anak-anak yang hadir ini perjuangan dari guru-guru dari madrasah Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang luar biasa. Kita doakan guru-guru kita panjang umur sehat badan. Amin ya Rabbal. Ada orang mengatakan bahwa Al-Fatihah yang dibacakan kepada almarhum Syekh Mukhtar itu tidak sampai pahala. Menurut anak-anak santri Tarbiyah Islamiyah, menurut anak-anak pelajar sanawiyah aliyah madrasah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Fatihah yang awak bacokan ke Syekh Mukhtar Engkulakuk tadi sampai apa enggak sampai? Penjelasannya dengan hukum fikih, sehingga nanti masyarakat menengok, oh begitu ternyata kualitas anak-anak, baru semangat yang dimasukkan anak-anak. Tarbiyah Islamiyah. Allah Allah. Mudah-mudahan adik-adik kok nanti ada yang menjadi profesor. Oke, yang dihadapi berakhlakum tak sampai ini. Belando, Jepang, PKI, Berlintang. Ini tambang untuk awak besok pasti tak lupa. Waktu gunungnya awak dalam tempat apa dulu? Menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi PKI, menghadapi komunis. Apakah anak muda sekarang masih menghadapi Belanda? 13. Sekolah Madrasah Tarbiyah Islamiyah Koto Panjang berdiri pada tahun 1935. Bisa dengar? Pertanyaannya, berapakah umur Syekh Mukhtar Engkulakuk saat mendirikan madrasah tarbiyah Islamiyah? Kita tanya. Barang. Saya Abdurrahman mendirikan madrasah tarbiyah Islamiyah umurnya 22 tahun. Umur 22 itu anak muda sedang keren-keren. Betul. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umurnya 21 tahun. Usama bin Zaid diangkat lagi jadi panglima perang
umurnya 18 tahun. Abdullah bin Abbas meriwayatkan Nabi waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Bisa bilang Abdullah bin Abbas 5 balik, Usama bin Zaid 8 balik, Muhammad Al-Fatih Konstantinopel ditaklukkan 21 tahun, Syekh Muhtar Angkulagong 22 tahun. Kamu berapa? Aku 23. Yang sudah kamu taklukkan apa? Aku sama ekonomi aja walaupun kamera yang gak bakal sinyalnya. Kamera tabang. Lambaikan tangan awak di kamera kau sebab ini tidak merekam awak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan lama di kota tiada. Kembali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum Tuan Syekh Muhtar Angkulagong Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Damai. Jadikan bumi ranah Minangkabau negeri yang tenang dan tenteram. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan para pelajar madrasah tarbiyah Islamiyah anak-anak yang saleh dan salihah. Minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah mahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari aliran sesat, jaga dari aliran-aliran radikal teroris, komunis, ateis. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu di tanah lapang yang penuh dengan ketenangan dan barokah ini ya Allah. Allahumma ja'al madrasata tarbiyah Islamiyah madrasatan azimatan mubarakah. Jadikanlah madrasah persatuan tarbiyah Islamiyah menjadi madrasah yang mengeluarkan para pemimpin, para alim, para ulama yang akan menjadi suluh di tengah gelap, yang akan menjadi sirajam munira, cahaya terang benderang umat ini di masa akan datang ya Allah. Rabbillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.